At-ta'anni minallah wal-ajalatu minasyaiton. Hidup yang tidak terburu-buru atau hidup penuh kehati-hatian, hidup penuh dengan kesadaran, hidup penuh dengan ketenangan, itu dikatakan minallah, itu datangnya dari Allah. Tapi wal-ajalatu minasyaiton, keterburu-buruan, terus kemudian kecepatan yang tidak mempertimbangkan kualitas, itu dikatakan adalah minas syaitan. Pasti di situ yang menuntun hidup kita adalah syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini ditemani oleh Ustadz Hasan. Beliau adalah salah satu tim di Tauhid Cinta ini dan juga penulis buku Imajinasi dalam Perspektif Ilmu Arabi dan founder dari Dialog Maya. Kali ini kita akan membahas, kalau kemarin kita membahas tentang sikap ambisius, kini sebaliknya kita akan membahas mengenai sesuatu yang lagi viral, yang biasa disebut sebagai slow living. Ya, selain slow living, sekarang juga banyak viral atau banyak dijalani oleh banyak kalangan yang namanya, khususnya di dunia jurnalistik, itu namanya slow journalism. Ya, ini pembeda atau negasi dari portal-portal berita online yang memang serba cepat, bahkan per detik sudah ini lagi ada berita baru, yang mereka menolak itu dan ingin lebih media itu lebih atau jurnalisme itu lebih akurat dan juga punya etika dan juga kedalaman tentu saja. Nah, ini sudah banyak dijalankan dan sekarang juga lagi marak tentang slow living. Apa sih slow living? Kenapa muncul slow living ini? Nah, kita akan membahas ini dengan Ustadz Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Rifki. Sehat ya? Alhamdulillah, masih slow kita. Ada lagu ini, apa namanya, Via Valen itu. Slow ya. Gimana lagunya Mas? Karena ku slow, sangat slow, sungguh slow, santai. Jadi benar-benar santai. Nah, apakah hidup slow living ini adalah hidup yang penuh kesantaian? Apa sih sebenarnya tujuan dari slow living ini? Kita tahu kan ya, Ustadz Hasan ya, bahwa hidup ini betul-betul kita didesak oleh deadline, didesak oleh target gitu segala macam. Dan kalau kita lihat di Jepang, di Amerika segala macam, kalau kita lihat di pejalan kaki itu mereka berjalan cepat sekali. Untuk mengejar waktu untuk masuk ke kantor gitu, apalagi office hour gitu misalkan. Ini kan hidup sudah serba cepat, apalagi kalau kita lihat media sosial itu arus apa atau bahkan tsunami informasi luar biasa setiap detik kita ini berubah sekali dan ada informasi-informasi baru yang seakan-akan kita malah kelelahan untuk menerima itu semua gitu ya. Nah, slow living ini dalam konteks Islam gimana? Terima kasih Mas Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Tauhid Cinta yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita masuk bagaimana Islam menjawab tentang slow living, Mas Rifki, ada baiknya kita memang tarik mundur sejarahnya. Gimana sih ada gerakan slow living? Tentang slow living ini, gerakan ini dipelopori oleh Carlo Petrini, di mana ini terjadi di Italia, Mas Rifki, di Roma, pusat jantung kota Roma itu. Pada waktu itu sudah mulai diserbu dengan makanan-makanan cepat saji kayak McDonald's, terus kayak KFC dan sebagainya. Nah, makanan-makanan kayak gitu memenuhi gerai-gerai makanan di pusat kota Roma. Nah, karena Carlo Petrini ini dan beberapa aktivis kemudian berpikir panjang apa yang terjadi ketika makanan-makanan itu diganti dengan makanan-makanan yang cepat saji, junk food, itu fast food dan sebagainya. Itu ternyata ketika difikirkan membawa dampak panjang terhadap kesehatan manusia itu sendiri. Ya, kita tahu lah misalnya kayak KFC itu kan basisnya dari ayam boiler gitu. Ayam yang dipanen 30 hari sudah panen dan kemudian dikonsumsi. Nah, yang disuntik, biar cepat besar, yang kemudian dagingnya seolah-olah itu sudah matang, montok dan sebagainya itu kan. Nah,
hidup yang seperti itu sebenarnya hidup yang tidak natural. Makanya Carlo Petrin dan beberapa aktivis yang lain kemudian menentang adanya yang namanya hidup yang serba terburu-buru, hidup yang serba cepat dan sebagainya, yang pada waktu itu konteksnya adalah makanan. Makanya kemudian Carlo Petrini dan kawan-kawan aktivitas yang lain itu menolak gerakan cepat saji itu dengan slow food. Nah, slow food motion. Jadi gerakan bagaimana kita tetap menghargai makanan-makanan lokal yang di tradisional yang dimasak dengan proses yang panjang, yang dimana itu tuh sebenarnya tetap mempertahankan kemanusiaan kita, karena ada proses panjang, proses natural di dalam diri kita yang dibutuhkan. Nah, gerakan ini kemudian menjadi akhirnya menjadi gerakan slow living. Nah, gerakan slow living itu kemudian ditulis bukunya oleh Karl Honor. Karl Honor itu menulis buku tentang In Price of Slowness. Jadi buku yang menjelaskan tentang bagaimana hidup yang penuh dengan keterlambatan. Keterlambatan itu bukan berarti ini ya sesuatu yang jelek ya. Nanti keterlambatan ini terkait sama kualitas, terkait natural process, proses natural. Naturalnya misalkan ketika pohon ditanam itu juga misalnya butuh waktu untuk bisa menjadi besar. Itu kan natural proses. Itu kan prosesnya tiba-tiba langsung besar itu. Ada slow motion di situ, yang ada proses natural, gerak natural itu yang disebut sebagai slow living kemudian tuh. Makanya dari rentetan itu semua, manusia modern ini itu karena dituntut oleh perubahan zaman, dituntut tadi tsunami informasi, dituntut oleh kecepatan dan sebagainya, velocity dan sebagainya itu, akhirnya dia lupa terhadap proses natural itu, sehingga hidupnya itu penuh keterburu-buruan, ya kan, cepat semuanya, serba cepat, bahkan kalau bisa ya seks pun cepat. Karena apa? Nggak ada waktu lagi, seolah-olah semboyannya satu kok, yaitu time is money. Bahkan tidak berpikir untuk ke situ. Tidak berpikir untuk ke situ. Iya, betul. Nah, ini kan dunia modern luar biasa ya. Karena di dalam dunia modern itu selalu memikirkan progres. Yeah. Ada kemajuan gitu. Dan semuanya kalau bisa serba instan. Ada mie instan, ada makanan cepat saji, terus ada ya semuanya yang serba instan. Ya. Bahkan teknologi kan memang ya satu paket dengan modernisme gitu ya. Nah, teknologi juga mempermudah segala hal apapun yang menjadi tadinya kita misalkan ke Papua berapa hari-hari gitu misalkan, ya sekarang dengan pesawat gitu kita bisa cuma beberapa jam gitu misalkan sampai. Ini kan luar biasa ya bahwa kadang-kadang slow itu dimaknai sebagai pejoratif. Buruk gitu loh. Ya. Image slow itu, image santai itu kayak apa sih, santai akan menghasilkan apa? Mau jadi apa kalau hidup santai itu? Akan hidup ini mau dibawa kemana? Kira-kira kan gitu ya. Nah, image slow inilah yang membuat di dunia modern ini membuat orang apa, jadi kalau slow tuh ya nggak ada progres, kalau slow tuh ya akan sia-sia hidupnya gitu. Kita harus sibuk, kita harus punya kegiatan yang bermanfaat gitu kira-kira. Padahal dengan slow living kan sebenarnya memang memaksimalkan waktu, membuat kualitas, quality time gitu. Ya tidak harus bahwa ya dengan hidup lebih bermakna sebenarnya tujuannya gitu ya. Nah, makanya perlu difahami di sini, slow di sini jangan dimaknakan secara negatif atau pejoratif yang tadi disebutkan oleh Mas Rifki. Sehingga slow ini dimaknakan sebagai sesuatu yang lambat, malas-malasan, sesuatu yang tidak ada gairah di situ. Tapi slow di sini itu menekankan pada sebuah kualitas hidup. Jangan dimaknakan kepada sesuatu yang negatif lagi. Jadi ketika orang memahami hidupnya itu penuh dengan kualitas. Nah, kualitas hidup itu tidak akan didapatkan dari cara hidup yang serba terburu-buru, serba cepat dan sebagainya. Cepat kalau di situ ada kualitasnya itu mungkin juga baik. Tapi kebanyakan ketika kita hidup itu terburu-buru, cepat dan sebagainya, yang kemudian meninggalkan kualitas hidup, meninggalkan kedalaman, meninggalkan deep understanding gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya dikecam dalam konsep hidup slow living. Sehingga dari situ
hidup kita seolah-olah nggak ada bedanya dengan mesin, Mas Rifki. Kalau mesin kan hidup secara autopilot gitu kan, tanpa ada berpikir, tanpa ada kesadaran di situ, tanpa ada perenungan di situ, tanpa ada pemaknaan di situ. Tapi kalau slow living, ini justru kita itu berbeda loh sama mesin. Kalau mesin misalkan 1 jam menghasilkan berapa kuantiti, kita bukan mesin, kita bukan robot, kita bukan mesin. Bedanya manusia dengan mesin adalah kalau manusia punya kesadaran diri, manusia punya kualitas hidup, manusia punya kecerdasan dan sebagainya, bukan kecepatan yang hanya mengandalkan kuantitas. Makanya di sini slow living tuh menekankan kualitas hidup. Tapi kalau kecepatan tadi seperti yang dilakukan oleh dunia modern, time is money, keterburu-buruan itu menjadi sesuatu yang urgent gitu kan. Itu hanya menekankan satu sisi, quantity. Pokoknya ketika duitmu banyak, lu bahagia. Kalau harta bendamu banyak, itu menjamin kebahagiaan lah, seperti itu. Nah, ini kan menarik ya, slow living ini kita kadang-kadang hidup yang tergesa-gesa, hidup yang penuh kesibukan gitu, itu seperti kita tidak menikmati hidup. Makanya misalkan banyak tuh orang bilang, ih rumahnya keren-keren ya di Pondok Indah atau di Bintaro atau di mana, tapi kok yang tinggalin ART-nya gitu. Dia kapan menikmati hidupnya gitu misalkan. Nah makanya ada ungkapan al-ajalatu minasyaiton, ketergesa-gesaan itu bagian dari setan gitu. Nah ini maksudnya gimana? Nah hadis itu jangan diputus sampai al-ajalatu minasyaiton, Mas Rifki. Jadi sebelum itu ada redaksinya. Jadi hadis itu mengatakan at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. At-ta'anni itu maksudnya apa? At-ta'anni itu hidup yang tidak terburu-buru atau hidup penuh kehati-hatian, hidup penuh dengan kesadaran, hidup penuh dengan ketenangan. Itu dikatakan minallah. Kalau kita hidup dengan kesadaran, dengan ketenangan, kedamaian hati dan sebagainya, kualitas yang lebih gitu kan. Itu dikatakan minallah. Itu datangnya dari Allah. Tapi wal ajalatu minasyaiton. Keterburu-buruan, terus kemudian kecepatan yang tidak mempertimbangkan kualitas itu dikatakan adalah minasyaiton. Jadi kita cek Mas Rifki hidup kita, kalau kita hidup itu tergesa-gesa, tanpa ada pertimbangan kualitas di situ, tanpa ada kedamaian hati di situ, tanpa ada kesadaran di situ, pasti di situ yang menuntun hidup kita adalah setan. Tapi kalau kita dituntun oleh hati kita, ada ketenangan batin di situ, ada kecerdasan hati spiritual di situ, ada kemudian kesadaran diri di situ, pasti yang menuntun itu adalah Allah. Makanya at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Ya makanya kan kalau kita makan tuh cepet-cepet gitu, itu cuma sekedar apa namanya menggugurkan kewajiban kita lapar gitu, memenuhi lapar kita aja. Padahal dalam kita menikmati makanan itu, kita bisa ada rasa syukur di situ, ada rasa terima kasih kita kepada para petani yang sudah nanam padi sampai jadi beras. Itu kan proses yang panjang gitu, dari petani menanam padi, terus di apa namanya dipanen dan juga dijadi gabah, terus kemudian diolah jadi nasi dan lain sebagainya gitu. Bahkan sayurnya juga, belum lauknya gitu. Ada proses panjang apa namanya penyajian makanan di meja makan kita. Nah, proses ini kadang-kadang terputus ketika kita makan cepat-cepat gitu. Betul. Bahkan Mas Rifki, kalau kita lihat ilmu sains maupun kedokteran, itu sudah mulai meneliti kenapa makan itu harus slow. Harus slow. Slow motion kalau makan. Slow motion itu artinya gini. Dalam ilmu kedokteran dikatakan proses mengunyah makanan itu idealnya 32 kali. Ya itu sunah Rasulullah kan. Sunah Rasulullah juga. Artinya apa di situ? Terhadap ada korelasi antara makan sama kesehatan. Ketika kita itu mengunyah 32 kali itu, ternyata Mas Rifki ada enzim yang di situ berbaur air liur kita dengan makanan, yang mana enzim itu bisa menjadikan makanan itu yang awalnya itu tingkat gulanya itu tinggi, di situ ketika enzim itu terurai dan itu menyebabkan kesehatan kita. Makanya kita cek semua nih pemirsa Tauhid Cinta, kalau kita bermasalah dengan perut, ya kan, berarti satu, makanan yang kita makan berarti nggak sehat, cara kita makan juga tidak sehat. Makanya slow itu sebenarnya adalah sunatun Nabi kan, sunahnya Nabi hidup itu
meditatif gitu kan. Hidup itu mindful, hidup itu penuh dengan kesadaran. Itu kan sunahnya Nabi kan. Jadi makan pun ada doanya kan. Enggak tiba-tiba langsung asal makan, yang penting perut itu kenyang itu enggak. Tapi di situ mulai dari makan, menyiapkan makannya, mulai dari mengunyah makannya, sampai kemudian makan itu kita dapatkan, memenuhi ini, juga harus mindful, harus penuh kesadaran diri. Nah itu kan sunahnya Nabi. Nah ini menarik ya, hidup berkesadaran. Nah setiap aktivitas kita itu kita harus mindfulness kan sebenarnya. Iya. Ya kita harus berkesadaran bahwa aktivitas ini adalah apa namanya, ada rasa syukur di situ gitu, yeah. Ada rasa syukur kepada Allah, ada rasa proses panjang kalau dalam konteks makan, yeah. Gitu. Begitu juga dengan aktivitas lainnya, kata olahraga, kita berterima kasih kepada tubuh kita, yeah, organ-organ tubuh kita yang sudah melancarkan peredaran darah, yeah. Kita yang sudah memompa jantung kita gitu, segala macam itu kesadaran-kesadaran itu kalau tergesa-gesa itu nggak akan sampai, nggak gitu ya. Nggak akan sampai, yeah. Dan nggak akan diapresiasi, misalkan ya tubuh kita. Ketika kita mindful, apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, memasukkan ke dalam tubuh kita, itu kan dari awal kita udah sadari, oh ternyata ada makanan-makanan yang merusak tubuh kita, ada makanan-makanan yang menyupport tubuh kita. Bukan hanya tubuh Mas Rifki, sebenarnya pikiran kita kan perlu makan, yaitu informasi yang tadi disebutkan sebagai apa namanya? Tsunami. Tsunami informasi. Nah, kita belum sempat mengunyah informasi yang satu ini, yang baru bertubi-tubi. Sudah datang informasi, bahkan tsunami informasi yang kita saksikan, kita dengarkan dan sebagainya di media massa, internet dan sebagainya itu, sehingga nggak ada meditasi di situ. Yeah. Nggak ada kedalaman makna yang kita cerap, kita olah sampai kemudian menciptakan pengetahuan baru di situ. Akhirnya apa? Akhirnya ya numpuk-numpuk aja jadi sampah. Makanan yang kita makan juga gitu, belum terurai, belum menjadi saripati makanan yang diedarkan di seluruh tubuh, tapi kita sudah tambah lagi, sudah akhirnya jadi apa? Akhirnya jadi kotoran juga. Kotoran juga, dan akhirnya jadi menumpuk, yeah. Itu makanan itu penyakit, dan akhirnya penyakit. Nah, kalau kata Nabi kan sumber penyakit kan perut. Yeah. Kenapa perut? Karena kita tidak pernah purify atau membersihkan perut itu, makanya caranya dengan puasa, ya. Puasa pun macam-macam kan di situ. Itu kan artinya memberi jeda, memberi membersihkan perut kita dari makanan-makanan yang belum sempat kita olah, kita udah tumpuk lagi. Pikiran juga sekarang seperti itu. Makanya anak-anak generasi sekarang, Mas Rifki, karena tsunami informasi begitu banyak, belum sempat diolah, belum sempat juga dicerna dengan baik. Ikunya. Itu sudah datang lagi, akhirnya ketahanan mengolah informasi itu lemah untuk anak sekarang. Nah makanya dalam slow living ini sebenarnya kita diminta, apa salah satu cirinya adalah mematikan gawai. Iya betul. Dan mematikan medsos gitu. Maksudnya tinggalkan gawai, tinggalkan handphone, tinggalkan medsos. Ya kita menikmati hidup, melihat alam, berhubungan sosial gitu, menikmati apa namanya indahnya alam, terus juga apa bersosialisasi dengan keluarga, dengan teman, dengan apa, dan relasinya relasi bukan relasi kapital atau relasi finansial gitu. Biasanya kan kalau ada kerjaan aja kita ketemu, enggak gitu ya, kita bertemu bukan karena tujuan tertentu, tapi ya untuk membangun relasi sosial aja gitu. Betul. Kalau dalam Quran ada diceritakan tuh Mas Rifki, Allah itu tidak menjadikan dua hati dalam satu badan ini, dalam satu manusia ini. Maksudnya apa sih? Kita itu sebenarnya ketika memahami satu itu satu-satu kok. Tidak bisa kalau cara hidup sekarang ya, orang-orang modern itu kan multitaskingnya. Kita melakukan ini tapi sambil mendengarkan ini, makan, sambil makan nonton, dan sebagainya. Mobil. Itu kan artinya nggak ada kenikmatan di sesuatu yang kita jalani berbarengan itu. Pasti fokus kita itu cuma satu kok. Tapi kita sering melakukan kehidupan yang tidak meditatif, itu akhirnya kita ulang-ulang. Akhirnya makan kita itu tidak mindful. Minum kita, terus ketika kita kerja dan sebagainya, itu akhirnya tercerai-berai, Mas Rifki. Nah, hidup yang seperti ini, itu ditolak oleh gerakan yang mengatasnamakan slow living ini. Sebenarnya kita harus ini loh, dukung loh. Iya. Karena ini harus natural. Gelorakan. Iya, natural dari diri manusia. Oke.
Terima kasih Ustaz Hasan, luar biasa pembicaraan kita kali ini. Ya, intinya bahwa marilah kita hidup berkesadaran. Dengan hidup berkesadaran inilah hidup kita lebih berkualitas dalam hal apapun. Dengan begitu kita bisa bersyukur lebih banyak, melakukan relasi sosial lebih banyak, dan yang pasti hidup kita lebih, kita bisa menikmati hidup, bisa dan kita bisa menikmati dan juga hidup bahagia, yang sangat berkualitas ya, tentu saja ujungnya adalah kebahagiaan. Iya. Terima kasih atas partisipasinya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.